Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Arisan yang dipersembahkan oleh Kocok terus. Dikocok terus, dikocok terus. Tadi yang menang hadiah siapa? Kita. Tim A, tim C ya. Ya. Oke, dapat voucher hotel ya? Iya. Nanti vouchernya segede gitu ya, benar nanti dibawa ke lobby ya. Iya. Kegedean, Pak. Enggak. Kita akan bermain hadiah di babak kedua itu dengan hadiah 5 juta rupiah. Oh. Ini dia permainannya, gocek terus. Aduh. Nanti akan ada beberapa pertanyaan, ada gambar yang akan membantu pertanyaan Anda. Okay. Ada juga whiteboard yang saya siapkan untuk masing-masing tim kalau ada soal cerita atau matematika ya. Kayak berguna aja. Gak mesti nih orang. Ah, gak apa-apa. Sujon mulu sama gue lu. Iya. Yang menang di babak ini saya kasih 5 juta kurang, 6 juta rupiah. Saya tabung. Mantap Pak Surya. 6 juta nih ini. 1 juta lagi saya masukin kantong ya. Jadi saya kasihin langsung ya. Oke, semangat ya mainnya ya. Kalau benar dapat poin 20, kalau salah dikurangi 10. Oke. Okay. Jadi sabar. Ya terserah sih. Duluan pencet bel, kalau Anda tahu jawabannya langsung pencet bel. Oke. Okay. Kalau salah dikurangi 10 ya. Pertanyaan pertama lihat gambar berikut ini. Tapi ya sabar, karena ini kuncinya sabar. Ini adalah minuman kopi. Bisa nggak usah dijeda-jeda gitu? Langsung aja. Kan bisa ngomong, ini adalah minuman kopi, kan bisa kayak gitu? Iya, bisa. Nggak usah pakai spasi. Iya. Kopi biasa dijual di kafe atau warkop. Warkop DKI beranggotakan Dono, Kasino, dan Indru. Iya kan? Dari mencet aja udah mau gini aja nih. Benar. Indru kalau di dalam. Kalau di luar, kalau di dalam namanya? Indro kalau di luar. Kalau di dalam 3. Kalau indoor. Indoor, betul. 20 poin. Kalau di luar, Indro. Kalau di dalam, indoor. Indoor. Ah. Kan kalau di luar, Indro. Kalau ya. Dalam, indoor. Ya, betul. Ngapain gambarnya kopi? Kan ada sangkut pautnya. Untuk bridging ke Indro. Masa tiba-tiba Indro, TTI iya. Dong? Iya. Kan bisa gambar warkop DKI. Ya kan Dono. Warkop itu dari kopi. Dari kopi, warkop, indoor, indoor. Nah gitu. Nah betul. Astaga. Betul Pak, gak ada yang salah. Astaga. Soal selanjutnya. Udah oke, tahu siapa? Cara mainnya udah hafal kan? Udah dong. Pinter nih. Lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar jembatan. Jembatan ini terbuat dari... Ya, kaca betul 20 poin. Kaca aja nih, ini kaca nih, ini kaca. Kaca itu. Ini kaca. Kaca. Masa enggak tahu kaca? Tahu. Enggak sengaja mau bikin kalah. Siapa yang sengaja? Bukan enggak sengaja. Ini Bapak ini suka paus-paus mau jawab. Ya sabar dulu kan enggak tahu nih jawab pertanyaan. Pak. Bapak tahu enggak sih bentuk pertanyaan itu kayak gimana? Yakin. Pertanyaan tuh kayak tahu ada. Tahu itu jembatan di kaca. Apaan? Tahu itu kaca. Tuh, gak jawab, berarti dia sengaja pengen bikin timnya kalah. Ya kan Bapak itu juga belum tahu tuh soal atau bukan juga. Ini ngapain sih ribut-ribut udah dapet poin, gue aja yang gak ada poin gak ribut. Pasti Rigen nih biang keroknya nih. Lah gua, yang nyamperin dia. Yang ngeledek. Lihat gambar selanjutnya untuk soal selanjutnya, lihat gambar berikut ini. Nah, tahu dong ini apa? Tahu. Ini adalah gambar pizza. Aha. Yang biasa kita makan. Ya kan, tahu kan? Iya. Ya. Iya, tahu. Pizza ini memiliki topping yang meleleh disebut keju mozzarella. Mozzarella adalah salah satu jenis keju. Keju berasal dari susu dan susu. Iya, Pak, dari susu keju. Iya, bukan itu jawabannya. Iya. Dan susu dihasilkan dari hewan sapi. Kaki sapi ada? 4. Salah, minus 10.
Kaki sapi ada? Kaki sapi ada? Empat. Ada empat, Pak. Empat, salah juga. Jawabannya adalah ada. Ada. Kaki sapi ada empat. Kaki sapi, tanyaannya. Sapi, kaki sapi ada empat. Kaki sapi ada? Ada. Kaki sapi ada? Ada. Kalau nggak ada, sapi gini. Lihat, kalau nggak ada kaki, sapi lo pernah lihat? Tahu pernah lihat? Jelasin, kaki sapi ada empat, bener kan? Kaki sapi ada? Ada. Ada. Pak, kalau soalnya kayak gini, kaki sapi ada, jatuhnya kayak makan, Pak, makan soto. Kaki sapi ada? Ada. Paru juga ada. Emang iya. Tengkleng juga ada. Emang jatuhnya iya. Kayak gitu, bukan kuis. Kayak mesen. Emang iya. Jatuhnya kayak orang makan kecuali soto. Kecuali pertanyaannya ada berapakah kaki sapi? Empat. Kaki sapi ada. Kaki sapi ada. Jangan deh, kaki sapi ada empat. Kaki iya. Sapi ada apa gitu? Iya. Kaki sapi ada. Ada. Masuk aja lagi hati. Penamu orang. Ada. Soal. Kaki sapi ada. Aneh bener nih orang pada. Kaki sapi ada. Ada. Masuk lagi. Pertanyaan selanjutnya. Doni memiliki uang Rp20.000. Doni membeli jus naga atau buah naga seharga Rp13.400. Berarti sisa berapa tuh? Sementara Aceh memaksa Doni untuk membelikannya es jeruk seharga Rp12.200. Uang Doni tidak cukup dong, sehingga harus berhutang ke tukang jus sebanyak ya 5.400 salah. Tim A 50.000 salah. 4.400 4.400 salah. Jawabannya adalah 5.600. 13.400 ditambah 12.200 sama dengan 25.600. Jadi uang Doni 20.000 kurangnya 5.600. Pak, kan kalau minjem bebas, Pak, mau berapa aja, Pak? Kan ngutang. Lu beli jus, uangnya kurang, berarti ngutang namanya. Parkir nggak dihitung, Pak? Bodo amat. Poin sementara 0-0 minus 20. Ini kuis apa sih? Lebih ke ini soal apa sih? Bukan kuis apa. Ayah, soal selanjutnya. Nah, Vira akan pergi ke Yogyakarta menaiki kereta. Vira pergi dari stasiun Gambir pukul 10.00. Dan estimasi sampai di Yogyakarta pukul 16.00. Namun, saat di perjalanan, kereta yang dinaiki Vira mengalami gangguan dan harus berhenti di stasiun Cirebon selama 1 jam. Lalu berhenti lagi di stasiun Kebumen selama 1 jam. Akibat gangguan tersebut, total perjalanan Vira menjadi 8 jam. Dan Vira akan sampai di Yogyakarta pada pukul 18.00. Yang biasanya bertepatan dengan? Maghrib, betul. 20 poin. Maghrib. Sholat, maghrib, 18.00 maghrib, sholat. Dan maghrib. 18.00 maghrib, orang-orang. Gunanya gambar 18.00, kereta apa, Pak? 18.00 nonton Tsubasa, ya. Yeah. Vira tuh apa? Namanya juga soal cerita. Kalau nggak ada gambar kereta, nggak ada cerita, saya. Permainan selesai, 20.00 minus 20 tim A maju. Wey! Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Nih, Bu, dapat nih, Bu, duit. Ora lo. Ngobrol sama ibu-ibu. Sombong lah. Bu, nih, sama apa ya hadiahnya ya? Masa duit doang? Sombong, Bu. Hadiahnya apa, Bu? Ditambah kulkas. Ibu. Masih ada nama satu ya, kulkas. Selamat, Ibu. Ntar aja, Bu, ya. Gak usah, berat. Silahkan balik lagi, Bu. Nanti diantarin ya. Udah dapat Rp6.000.000, dapat kulkas juga. Di babak selanjutnya, akan ada hadiah yang lebih besar lagi. Rp7.000.000 atau selebihnya, tergantung kantong saya. Mantap.
Bahan mantap-mantap lo tiba-tiba. Bahan. Kita punya pantun buat Asuria. Apaan? Jalan-jalan ke pasar beli ikan. Cakep. Jangan lupa beli sayuran. Cakep. Kita semua datang ke arisan mau ketemu sama Asuria yang tampan. Boleh dong pinjam 100. Cakep. Koplay. Oke. Satu lagi boleh enggak? Boleh. Dari Cikini ke Gondang Dia. Cakep. Perginya ngaret, pulangnya buru-buru. Cakep. Kalau emang visi kita udah enggak sama, aku cuma mau kasih info aja, ada kopi susu mantap yang baru. Hah? Aduh. Kenapa pakai pantun-pantun sih? Apa tadi yang mantap-mantap apa? Asuria mau tahu? Ya. Asuria mau tahu? Iya. Iya sini ikut. Sini. Apa sini. Sih? Ya ilah. Apa pakai pantun-pantun segala? Ini dia. Ini namanya ABC Kawa yang baru dari kopi ABC. Oh. Ini adalah kopi susu kurma pertama dalam kemasan di Indonesia. Wah, kan bisa nanti pas break aja, Fani. Nggak mau. Aku kan teman kamu, aku harus kasih tahu kamu dong. Coba deh, minum ABC Kawa ya, Pak Surya. Kopi ini nih cocok banget buat kita yang banyak aktivitas, banyak kegiatan kayak kita-kita gini. Cocok gimana? Bukannya semua kopi sama aja, Fan? Beda dong. Ini beda sama yang lain, Pak Surya. ABC Kawa adalah paduan sempurna kopi susu mantap dengan manfaat serta kebaikan kurma. Oh, kopi susu kurma. Kok bisa kopi dengan kurma? Emang enak? Ya enak dong. ABC Kawa kopi susu kurma ini aroma kurmanya beneran harum. Rasa kopi susu berpadu dengan kurmanya pas banget. Jadi pemasaran. Penasaran. Iya, itu maksud saya jadi penasaran. Mana sini coba? Oke. Dicobain. Oh, iya. Wah. Harum banget, Pan. Gimana rasanya? Mantap banget. Aromanya beneran harum, gak nyangka kopi susu kurma bisa seenak ini. Paduan kopi susu dengan kurmanya cocok banget. Kayak kamu sama aku, iya. Bisa aja deh, Pak Surya, selain rasa kopi susunya yang enak, juga banyak manfaat dan kebaikan dari kurmanya, Pak Surya. Iya, jujur nih ya. ABC Kahwa kopi susu kurma ini enak banget. Aku langsung mau beli ini, belinya di mana, Fani? ABC Kahwa ini bisa dibeli di toko-toko dekat rumah, Pak Surya. Wah, menarik banget. Pasti jadi kopi favorit aku yang baru ini. ABC Kahwa, kopi susu mantap dengan kebaikan kurma. Saya ngopi dulu ya, nanti kita balik lagi di Arisan, kocok terus. Arisan, ayo ikut Arisan. Ini kuis kebanyakan bercanda. Jangan terlalu tegang di lemes. Terima kasih, Anda telah menyaksikan Arisan. Yang dipersembahkan oleh...